Wakil Bupati Labuan Batu berangkat ke 60 atlet ikuti Popdasu ke-13 di Kota Padang Sidempuan. Untuk meraih kemenangan mesti ditanamkan pada diri kita fokus utama dalam bertanding, yakni harus bisa dan yakin, pasti bisa. Demikian disampaikan Wakil Bupati Labuan Batu Haji Andi Suwemi Dalimunte STMT pada upacara pelepasan kontingen Popdasu ke-13 tahun 2018 di lapangan Ika Binaranto Minggu 22 Juli. Penyampaian spirit itu pun diharapkan menjadi inspirasi kepada sebanyak 60 atlet agar dapat mempersembahkan yang terbaik untuk daerahnya. Wakil Bupati juga menambahkan serangkaian dengan akan digelarnya Pekan Olahraga Nasional Pon ke-20 di Provinsi Papua. Kegiatan ini dinilai sangat strategis sebagai upaya dinas terkait dalam menaikkan grade di bidang olahraga. Selanjutnya beliau menyatakan dirinya akan terus memberikan support dan dukungan positif agar Kabupaten Labuan Batu dapat melahirkan para juara saat ini hingga di masa mendatang. Sudah sama-sama tadi yang saya sampaikan bahwasanya tahun 2019 2020 kita akan melaksanakan pekan olahraga yang di Papua. Mari prestasi adik-adik saudara-saudara saya tingkatkan. Dan saya berjanji saya pun cinta akan olahraga, saya akan memantau prestasi adik-adik semua, atlet-atlet kebanggaan Kabupaten Labuan Batu. Dan saya yakinkan sekali, untuk kedepannya saya akan terus memperhatikan olahraga di Kabupaten Labuan Batu ini. Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Labuan Batu, Ade Huzaini SE mengungkapkan, dalam mengikuti Pop dasu yang digelar hingga 28 Juli 2018 mendatang di Padang Sidempuan, pihaknya akan mengutus sebanyak 60 atlet. Di hadapan Wakil Bupati Labuan Batu Haji Andi Suhaimi Dalimunte STMT, Kadispora juga mengemukakan bahwa seluruh atlet yang akan bertanding mengikuti sebanyak tujuh cabang olahraga. Tampak hadir dalam acara tersebut Sekdakap Haji Ahmad Mupli SH dan para asisten pemkap setempat Kadisdik Dr. Andes Haji Sarimpunan Ritonga MPD, Kadis LH Haji Kamal Ilham SKM MM, Kadis Kominfo Ihsan Harahap ST. Kadis PMDK Ahmad Zaid Esos serta sejumlah kepala sekolah dan puluhan orang tua atlet yang hendak diberangkatkan.